Halo Sobat Trending Militer, hari ini kita akan mengupas tuntas, fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer, simak terus sampai habis, biar lebih paham isi beritanya. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Indonesia berpeluang besar masih bisa mendapatkan jet tempur ternama Rusia Su-35. Sebelumnya Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares menjelaskan soal kontrak pembelian Su-35 Indonesia. Kontrak pembelian Su-35 Rusia akan tetap berlaku, Jakarta tak memiliki rencana untuk membatalkannya, kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares dalam sebuah wawancara dengan TASS, yang dikutip TASS.com pada 22 Oktober 2022. Itu artinya bahwa kontrak pembelian Su-35 akan tetap berlaku menurut Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares. Apalagi ada penjelasan bahwa Jakarta tidak memiliki rencana untuk membatalkan Su-35. Dengan informasi ini maka peluang Indonesia dalam memperoleh Su-35 masih bisa. Walaupun masih bisa mendapatkan Su-35 tetapi sanksi CAATSA dari Amerika Serikat tetap saja akan mengintai Indonesia nantinya. Melansir dari janes.com pada 23 Desember 2021, menjelaskan jika pembatalan akuisisi Su-35 Indonesia diduga adanya sanksi CAATSA dari Amerika Serikat. Jika benar adanya ancaman sanksi CAATSA tersebut membuat kesepakatan senilai $1,14 miliar untuk 11 unit Su-35 Indonesia yang telah disepakati sementara batal semuanya. Dan terbukti jika nasib Su-35 benar terbukti telah didepak dari program jet tempur masa depan Indonesia. Apalagi ada informasi tambahan bahwa Su-35 secara bertahap menutup jalur produksinya. Harapan terakhir Rusia adalah keinginan Iran untuk membeli Su-35, bahkan jika kesepakatan ini terjadi Su-35 secara bertahap menutup jalur produksinya, tulis BulgarianMilitary.com. Dari adanya penjelasan ini maka bisa saja jika Su-35 secara bertahap menutup jalur produksinya nantinya. Dan Iran menjadi harapan terakhir Rusia untuk membeli Su-35 buatan Rusia. Jika Iran jadi membeli Su-35 maka negara tersebut menjadi pengguna kedua di luar Rusia setelah China. Selain itu, Angkatan Udara Rusia telah menerima sejumlah jet tempur Su-35 baru. Su-35 tersebut diproduksi oleh Suhoi di pabrik pesawat Komsomols di Amur di Timur. Ini adalah pengiriman ketiga ke Angkatan Udara Rusia dengan Su-35-nya. Karena pengiriman baru Su-35 Rusia sudah memiliki 128 unit total untuk saat ini. Dijelaskan jika ketika Rusia setuju untuk mempersenjatai pasukan kedirgantaraannya dengan jet tempur Su-35. Sebelumnya sudah ada rencana akan ada total 100 unit Su-35 dalam inventaris Angkatan Udara Rusia dalam beberapa tahun ke depan. Serta pihak Suhoi telah merencanakan untuk memproduksi setidaknya lebih banyak untuk Su-35 ekspor. Tetapi rencana telah berubah dalam beberapa tahun terakhir untuk pemasaran Su-35. Terutama ada penolakan pesanan dari Indonesia dan Mesir tampaknya akan memaksa Rusia untuk membeli Su-35 yang direncanakan untuk negara-negara tersebut. Selain itu, para ahli terutama Rusia menyarankan bahwa penundaan produksi serial Su-57 adalah salah satu alasan mengapa Rusia membeli Su-35. Oleh karenanya Su-35 pada prinsipnya, bukanlah rencana Moskow dari Su-27 ke Su-57, tetapi Rusia memutuskan untuk membuat transisi yang mulus antara Su-27 Soviet yang sudah tua ke Su-35. Dan pesawat tempur siluman Su-57 yang diharapkan nantinya akan ditugaskan dengan Su-35. Dengan demikian muncul Su-35 yang memenuhi syarat sebagai generasi 4,5. Maka dari itu perbedaan antara Su-27 dan Su-35 ada beberapa hal yang mencolok. Su-35 memiliki thrust vectoring serta mesin yang lebih bertenaga. Sedangkan Su-35 lebih tahan lama serta mengintegrasikan radar lebih canggih dari sebelumnya. Lalu Su-35 memiliki 4 kali jangkauan deteksi terhadap pesawat terbang. Dengan penjelasan ini membuat Su-35 lebih diunggulkan soal misi superioritas udara. Selain itu, media jiran Malaysia yang mengungkapkan kemaluan dari Su-35 secara rinci. Apalagi kelemahan Su-35 tersebut berkaitan dengan sistem internalnya yang sangat canggih.
Bahkan Mesir dikatakan telah mendeteksi kelemahan pesawat Su-35 dibandingkan dengan pesawat tempur generasi 4,5 yang saat ini digunakannya, yaitu Rafale. Kelemahan yang terdeteksi oleh Mesir terhadap Su-35 melibatkan sistem radarnya Irbise, tulis Defense Security Asia. Dengan penjabaran tersebut, maka pihak Mesir menggarisbawahi kelemahan Su-35 soal sistem radarnya. Karena radar Su-35 saat ini masih PESA dan belum menggunakan AESA. Dengan faktor itulah maka Su-35 miliki kelemahan soal sistem internalnya, yaitu radar. Dengan kelemahan radar tersebut membuat nama Su-35 tercoreng. Selain itu, media asing terkemuka membahas soal keputusan Indonesia meninggalkan Su-35. Dikutip zonajakarta.com dari ashark.com, media Arab tersebut menyebut jika mantan pilot Amerika Serikat mendukung keputusan Indonesia meninggalkan Su-35. Dari adanya penjelasan ini maka benar saja jika Indonesia meninggalkan Su-35 dan beralih ke alternatif. Seperti halnya Rafale yang sudah dipesan Indonesia dan F-15ID yang saat ini masih menunggu kepastian pembelian. Sebelumnya media Rusia juga menjelaskan soal kelemahan F-15X dan membandingkan dengan Su-35. Pilihan F-15 daripada Su-35 sama sekali bukan karena kualitas tempur pesawat tempur Amerika, tulis Aviaport.ru. Media Rusia tersebut juga membeberkan keunggulan Su-35 dibandingkan F-15X Amerika Serikat. Pesawat tempur Rusia memiliki mesin yang lebih kuat dengan kontrol vektor dorong, senjata jarak jauh yang lebih banyak, dan 3 radar yang mampu mendeteksi bahkan pesawat tempur siluman. Jika terjadi tabrakan di udara, Su-35 Rusia akan memiliki sedikit keunggulan dibandingkan F-15X. Dengan penjelasan media Rusia tersebut, jelas saja jika Su-35 tampaknya lebih berkualitas. Tetapi di samping dari kualitas Su-35 ada nilai minus seperti biaya operasional yang mahal. Dari penjelasan tersebut membuat Su-35 hanya dimiliki oleh beberapa negara saja, pasalnya Su-35 memiliki banyak minus soal beberapa sisi yang dianggap kelemahan fatal. Jadi bagaimana pendapat kalian semua sobat trending militer? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar selalu update video terbaru dari channel ini.